Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Alehim. Apa kabar? Semoga keluarga saudara dalam keadaan baik semua. Minggu ini kita telah mengakhiri bulan keluarga GKI Kuitang. Firman Tuhan tetap menyapa keluarga kita pada hari ini melalui renungan harian GKI Kuitang yang berjudul Ku Berbahagia. Firman Tuhan yang mendasari renungan ini diambil dari Kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai dengan 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berbahagialah setiap anggota keluarga yang mendengar firman Tuhan dan yang bersedia melakukannya. Firman Tuhan ini sering disebut berkat imamat. Mengapa, saudara? Karena dalam kitab Bilangan ini, Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa agar Harun dan anak-anaknya memberkati umat Israel memakai tiga kalimat berkat itu. Dalam ritual, kalimat berkat itu kemudian dikenal dengan nama berkat imamat atau priestly blessing. Bahasa Ibrani-nya Hirkat Kohanim. Sebab dalam tradisi Israel, hanya imam keturunan Harun yang disebut Kohen
atau kohanim yang diperbolehkan mengucapkan kalimat berkat tersebut dalam doa publik sambil mengangkat tangan. Umat hanya menjawab amin tiap akhir dari tiga kalimat berkat itu. Di awal renungan ini kita telah mendengar kesaksian sebuah keluarga jemaat GKI Kuitang dari lingkungan 810 melalui pujian yang berjudul Ku Berbahagia. Keluarga ini bersaksi tentang kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga keluarga ini sungguh berbahagia di dalam Tuhan. Pastinya keluarga yang telah mengalami berkat Tuhan dan penebusan dalam Kristus akan menjalani kehidupan baru, dikatakan menjadi ciptaan baru oleh Roh Kudus. Kehidupan bersama di dalam Kristus membuat keluarga bernyanyi bahagia dan memuji Yesus selamanya. Oh, puji Tuhan, indah sekali. Namun, saudara-saudara, apakah keluarga yang berbahagia itu berarti bebas dari permasalahan dalam kehidupan? Tidak, saudara. Saya percaya tiap-tiap keluarga kita, siapapun kita, tidak bebas dari masalah kehidupan. Bisa saja ada persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan anak, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan relasi antar anggota keluarga, dan sebagainya. Tetapi apakah yang membedakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Ketika menghadapi persoalan, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, kepandaian, kekayaan, kedudukan, atau jabatan yang dimiliki, tetapi mengandalkan belas kasih dan pertolongan Tuhan, dan tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Pencipta lagu Blessed Assurance ini, yaitu Fanny J. Crosby, adalah seorang yang tidak bebas dari persoalan dan penderitaan. Ia adalah seorang perempuan yang buta sejak bayi berusia beberapa bulan. Tetapi dalam pertumbuhannya menjadi seorang dewasa, ia memiliki keyakinan iman yang luar biasa. Meskipun secara jasmani ia tidak dapat melihat, namun secara rohani ia dapat melihat dan mengalami anugerah Allah yang besar dalam hidupnya. Sehingga ia mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dan sesama. Ia mampu menghasilkan karya lagu-lagu rohani lebih dari 8.000 syair lagu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ia dapat bersaksi melalui karyanya, "Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya." Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian pastinya rindu memperoleh berkat Tuhan dalam segala keadaan, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Marilah kita terus berharap Tuhan memberkati dan melindungi keluarga kita. Kita berharap Tuhan terus mengasihi dan bermurah hati kepada keluarga kita. Kita berharap kiranya Tuhan terus memberi kasih karunia dan damai sejahtera. Kita percaya Tuhan berkenan memberkati keluarga kita, sehingga keluarga kita semakin dikuatkan, semakin taat, dan semakin setia melayani Tuhan. Meskipun di tengah situasi pandemi, keluarga kita dapat bersaksi, "Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya." Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu. Karena di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan tetap menyapa keluarga kami dengan firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Ketika keluarga kami menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, kami mohon belas kasihan-Mu dan berkat-Mu, sehingga kami dapat bertahan dalam situasi pandemi ini, dan bahkan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mampukanlah keluarga kami bersaksi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga.